Oke guys, saya mau bikin video lagi nih, masih tentang NJS, helm NJS. Sekarang saya akan bikin video perbandingan helm NJS sama helm King CLMAX. Nah, helm King CLMAX banyak request, katanya coba bikin video helm NJS sama King CLMAX, mana yang lebih besar. Oke, ini ada helm King CLMAX sama helm NJS ya. Helm NJS sama King CLMAX ini bentuknya hampir sama, mirip. Modelnya mirip, gedenya hampir sama juga, gede. Beratnya pun sama antara dua helm. Bedanya NJS bawahnya ramping, kalau King CLMAX biasanya tingginya pun sama. Nah, sama persis kan, tingginya sama. Yang bikin beda, NJS itu udah ada spoilernya. Sama ramping, lebih langsing dagunya. Beratnya kalau King CLMAX sama NJS sama kan. Bedanya NJS lebih tinggi aja karena frame-nya terlalu menonjol ke atas. CLMAX juga ada frame, cuma nggak terlalu menonjol ke atas. Kalau NJS dia modelnya, nah ini yang bikin NJS lebih tinggi, lebih gede. Kalau CLMAX dari sisi belakang lebarnya sama. Gedenya sama. Pas sama persis, gedenya sama. Segi depan sama NJS dia lebih kecil. Model-model AGP jadi kelihatan ramping gitu. Kalau King CLMAX biasa aja ya. Nah, kalau saya pindahin kayak karena kayaknya efek kamera kelihatan aja lebih gede, oke saya pindahin ya. Nah, kelihatan kan dia lebih ramping, lebih seksi deh kalau King CLMAX. Biasa masih lebar, masih standar ya, karena NJS ngikutin tren saat ini, langsing tren cakep murah. Kalau King CLMAX masih biasa, misalnya lumayan enak, beratnya juga standar, terlalu berat. Kita
juara 2 ini beratnya sama. Sama persis beratnya. Masih di angka 1450 gram. Jelas kan, sama persis gedenya kan. Nah itu perbandingan NGS sama Intel Mac. Jadi kita bahas lagi perbandingan antara NGS dan YTR 10. Kita bikin video lagi ya, biar lebih jelas, dekat. Nah sama nih, bedanya NGS lebih nonjol ke atas, kalau Intel Mac rata. Sama NGS pennya lebih nonjol ke atas, kalau lebarnya gedenya sama, belakangnya juga sama gede. Posisi uangnya lebih kecilan NGS, makanya kebanyakan yang ngepres masuknya dalamnya enak. Kalau Intel Mac gede ya uang ininya gede, buat masuk kepalanya lebih gede, lebih enak. Kalau NGS sesuai kepala aja, lebih kecil, lebih ngepres mainnya langsing, tapi di dalamnya gedenya sama. Makanya banyaknya masuknya sempit, dalamnya enak. Itu NGS, tapi lama-lama dilonggar lah, busanya nggak terlalu padat gitu. Itu NGS. Oke, sudah itu aja tentang Intel Mac sama NGS. Nanti saya akan bikin video lagi NGS versus R10 ya. Oke. Terima kasih.